Mengerikan, dokter perempuan di India diperkosa sampai meninggal dunia. Kabarnya ditemukan sperma 150 ml dalam tubuhnya. Sedang ramai jadi perbincangan di India. Seorang dokter perempuan ditemukan meninggal dunia setelah diduga diperkosa belasan orang saat sedang beristirahat. Dokter magang di India tersebut diketahui berusia 31 tahun dan ditemukan meninggal dalam kondisi penuh luka di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, di dalam tubuh dokter magang tersebut ditemukan sperma hingga 150 ml. Diperkirakan ia telah diperkosa oleh belasan sampai di atas 20 orang. Hal ini menimbulkan kericuhan di India. Ratusan dokter turun ke jalan dan menuntut agar kasus pemerkosaan ini segera diusut tuntas. Aksi protes dokter ini membuat operasional rumah sakit harus terganggu karena para dokter tidak bertugas. Asosiasi Medis India (IMA) dengan anggota 400 ribu dokter mengatakan mereka akan mogok kerja selama 24 jam pada hari Sabtu 17 Agustus tahun 2024. Kami ingin keadilan. Terdengar seruan dari para dokter yang turun ke jalan melakukan aksi protes pada Jumat 16 Agustus tahun 2024 lalu. IMA mengatakan, dokter khususnya perempuan sangat rentan mengalami kekerasan karena pekerjaannya. Ini adalah tugas pihak berwenang untuk menjamin keamanan para dokter di dalam rumah sakit dan kampus. Kata IMA dalam media sosial X.